Deraian demi derai air mataku, ku peluk mesra saat kita berpisah. Hey semua, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagunya Thomas Arya yang berjudul Dermaga Biru. Lagu ini juga dibawakan lagi ya oleh Maulana Aryansyah yang lagi trending satu di Indonesia ya YouTube musiknya. Oke, kita di sini nanti versi petikan dan genjrengan. Untuk chordnya sendiri kita bermain dari nada dasar D, tapi bentuknya C ya, karena kita kasih kapo di fret 2 sini. Supaya lebih gampang untuk teman-teman pemula. Oke, langsung aja kita di pola petikannya. Jadi kayak gini. Nah, jadi yang dipetik itu adalah senar bass dari chord tersebut, kalau A berarti bassnya ini ya, G ini, dan seterusnya. Jadi senar bass, senar nomor 3, senar nomor 1, senar nomor 2. Kalau dimainkan, nah, yang bawah ini tidak pindah ya polanya, hanya yang atas saja mengikuti bassnya. Oke, langsung aja kita di bagian lagu yang pertama ya. Deraian demi bagian 2. Lambaian tangan mengiringi langkahku, terasa berat kau melepas diriku. Tiada terniat kita untuk berpisah. Jangan musik kayak gini ya. Oke, supaya cepat langsung kalian bisa di versi strumming atau genjrengannya juga. Di refnya ini kita pakai versi genjrengan. Kalau kalian mau lanjutkan ke versi petikan masih sama seperti itu tadi ya. Tinggal lihat chordnya main dengan petikan. Oke, kalau genjrengannya kayak gini. Oke, jadi down down up down up down 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 up, seperti itu aja. Oke, kita di bagian refnya ya. Terus diulang di bagian lambaian tangan mengiringi, itu terus ke ref ya, pakai genjrengan atau petikan terserah kalian. Nah, habis itu terus di bagian outro bagian terakhir ada kayak gini. Sabarlah adindaku, pasti ku kembali. Sabar. Oke teman-teman, hanya seperti itu ya
chord petikan strumming-nya atau genjrengannya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar gitar. Terima kasih.